kamu, Hani, akan kembali seperti dulu, menjadi keluarga yang bahagia saat sebelum saya ada. Ini akan menjadi kabar yang bagus buat Jino. Mereka berdua udah mau pisah. Ternyata masih ada kesempatan. Kalau memang menurut kamu ini semua keputusan yang terbaik, saya akan menyerah. Saya akan berhenti memperjuangkan cinta kita. What is your problem? Stop crying and tell me. Kembali lagi sama Dias. Om mau bukan bantuin saya. Bantuin saya akan memberikan apapun buat Om. Tapi Om bantuin saya agar Mas Tien mau kembali sama saya. Syukurin kamu. Udah. Kalian kena kecil aja. Tolong. Kok bebe kemana sih, Jiret? Jiret, lepasin gue. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21 November 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya Tias dan juga Dian yang lagi ngobrol serius. Dan pada akhirnya Dian pun menuruti apa yang Tias mau, ya melupakan Tias. Kemudian terlihat ya bagaimana Dian sekarang ini yang menyerah dan mengatakan kalau dirinya gak akan lagi memperjuangkan Tias. Ya tentu saja Tias pastinya makjlek ya, dan pastinya bakalan sedih banget. Nah, kira-kira apakah Tias mampu ya kehilangan Dian tanpa Dian? Pastinya bakalan kangen berat. Nah, pastinya penasaran kan bagaimanakah kelanjutan Naik Ranjang di episode malam ini? Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Joba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan nanti malam sepertinya bakalan semakin seru, jadi buat kalian semuanya jangan lupa stay tune nonton terus Naik Ranjang. Terima kasih dan bye.